Luar biasa ini koloninya, sangat-sangat banyak. Assalamualaikum sahabat semua. Di sini saya diundang sama sahabat Samsul Fajri ke Desa Lawang Agung untuk memindahkan koloni lebah yang bersarang di box speaker. Nengok belum nengok. Orang samping rumah kena. Dari keterangannya, lebahnya ini baru saja masuk ke dalam box speaker ini. Dan cak mana ceritanya lebah itu masuk ke dalam speaker ini? Nah, ceritanya tuh kami lagi nongkrong-nongkrong siang tadi kan. Lebih kurang jam satuan, jam 2. Jadi, datang segerombolan lebah itu. Memang di sini ini ada lebah yang bersarang di salah satu rumah paman ini di dalam kamar. Itu udah bersarang di dalam kamar itu di udah sekian 11 tahun. Lebih kurang 12 tahunan lah udah di kamar itu. Jadi tahu-tahu siang tadi mungkin lebah dari rumah itu menyerbu kami di sini di pondok sini. Jadi kami berusaha untuk mengusir lebah itu. Lebah itu masuk ke dalam sebuah salon atau speaker tempat kami hiburan di salah satu kandang ayam. Jadi tiba-tiba datang ini ya, koloni lebahnya. Tiba-tiba datang ya. Kita pindahkan kayak ya? Iya, kita usahakan kita minta dipindahkan sama Pak Ahmad. Sahabat, ini lebahnya berada di dalam box speaker ini. Jadi akan kita upayakan melakukan buka lebih dahulu. Buka dulu umurnya. Pakai topeng panjang kak, kalau emang nggak kuat kak. Dipersiapkan Samawan siapa? Samawan Lan. Nah beliau ini mempersiapkan kotak. Maksud beliau, lebah yang berada di dalam box speaker ini dipindahkan ke dalam kotak. Ini kotak yang beliau telah persiapkan. Antisipasi. Sudah dikasih antisipasi. Ini kita membuka murnya ini kita mengundang bengkel spesialis ini dari Kota Bengkulu ini bersama Dang siapa Dang? Heri. Dang Heri. Heri Utagarung. Kita berupaya mencari keberadaan ratu lebah. Berdasarkan keterangan sahabat kita, lebahnya ini baru saja masuk ke dalam box speakernya ini. Jadi belum membuat sarang. Belum lepas ya. Luar biasa ini koloninya, sangat-sangat banyak. Hasil kita dapatkan. Kita letakkan di dalam kotak. Kotak-kotak. Subhanallah, luar biasa ini. Penuh dengan koloni lebah. Ambil lagi koloni yang bersarang di dalam box speaker ini. Amati pergerakan koloni lebah ini, apakah ada ratu apa belum?
kemungkinan ratunya ada di antara koloni yang kita letakkan ini. Ini kita buka lagi karena koloninya masih banyak berada di rongga atas box ini karena tangan nggak sampai. Kita buka lagi yang bagian atasnya. Sahabat semua, ini koloninya luar biasa banyaknya. Saya juga baru melihat ini koloni sebanyak ini. Mudah-mudahan kita berhasil menemukan keberadaan sang ratu lebah. Ini sangat bagus koloninya. Mudah-mudahan kita berhasil menemukan ratu lebahnya. Jangan dihayatin ya kak, merenung nasib. Gak usah mikirkan ini kak, NKRI kak, NKRI harga pas kak. Gak usah dipikirkan lagi NKRI. Sahabat, inilah perjuangan kita memindahkan koloni lebah di Desa Lawang Agung. Tidak ada sekira 30 menit kita berupaya mencari ratu, tapi belum juga menemukan keberadaannya. Memang banyak nih koloninya, banyak nih. Tapi sayangnya kita udah di penghujung bunga. Kalau pas nggak di penghujung bunga, wah, luar biasa hasil panennya. Bunga kita lah habis nih. Satu ratu lebah yang ada di dalam box speaker. Bukan salah satu, satu kak. Hah? Satu box cuma satu isinya. Oh. Ini adalah ratu lebah yang ada di dalam box speaker. Sudah berhasil kita temukan. Sahabat, ini ratunya. Dan Samsul Fajri yang berhasil menemukannya. Nah, inilah dia. Awang dari Desa Lawang Agung. Berhasil menemukan koloni ratunya. Mantap. Salam sukses. Sahabat, ini ratunya sudah saya letakkan di dalam box yang dipersiapkan sama sahabat kita. Ini ratunya saya masukkan ke dalam kurungan. Ini Kak Samsul berupaya menutup kembali box speakernya tadi. Speakernya kita tutup lagi. Ini koloni lebahnya sudah mengetahui jika ratunya berada di dalam box yang baru, kotak budidaya. Jadi semua koloninya yang beberapa diantaranya masih berada di dalam salon sudah berduyun-duyun masuk semuanya ke dalam box yang kita persiapkan ini.
Misi kita dalam memindahkan koloni lebah pada kesempatan kali ini berhasil. Sobat semua, kita berhasil memindahkan lebah ke tempat yang baru. Jangan lupa subscribe. Salam dong. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.